Jordi, lihat di Jordi. Oh iya Jordi. Wah, jatuh lah, jatuh. Ah, enggak. Kita gini lagi, kita ulur lagi biar sampai malam kawan-kawan. Lihat nih, lihat tuh layangan apa itu, lihat. Ah, lihat cuy. Naik. Woi. Tarik naik. Woi, kawan-kawan lihat nih. Keren banget nih kawan-kawan nih layangan. Kalau gambarnya layangan guguk. Layangan guguk nih kawan-kawan. Lihat nih di atas. Wah, di atas aku ini. Oh, Jordi, terbang layanganmu Jordi. Jordi, cepetan. Nih lihat, nah aku udah di atas. Aduh, gimana ini? Wah, ternyata bisa itu layanganmu terbang, Kapudra. Wah, keren banget itu. Hah, keren lah. Wah, itu warnanya warna kayak dogi tuh. Iya, kayak guguk. Iya, kayak dogi. Lihat, keren. Wah, baru aku pegang. Udah gak ada angin ini. Lepas nanti, gak dapat angin. Dapat kok, tenang aja. Jangan lupa cari. Oleng kawan-kawan. Wah, kita kedatangan truk oleng teman-teman. Untung kita gak ditabrak ya. Kita lagi main layangan. Eh, itu bantu si Jordi. Kamu terbangin. Kamu ini. Biar aku aja yang pegangin. Aku aja yang pegangin. Ya udah. Kamu yang terbangin. Masuk pickup Jordi. Tenangin dong. Tetap ini timbangnya. Benar nih. Anginnya mau bagus ini. Nah, aku jadi sekarang diam biar gak kena. Wah, kebalik itu Jarwo. Apa? Kebalik. Otak ini ya? Kayak otakmu kebalik. Iya, keren. Satu, dua, tiga. Wah, kenapa kamu pegangin Jarwo? Benerin dong. Eh, Jordi ya, mama. Hei, Jarwo kenapa itu? Satu, dua, tiga, tarik. Satu, dua, tiga. Ular. Hei, nanti aku kena layangannya. Hei, ular. Tarik pol. Wah, gitu dah. Oh, layangan aku miring kawan-kawan. Lihat kawan-kawan. Wah, layangan Jordi udah mau tinggi. Cepetan, Jor. Hei, ular terus Jordi, ular. Wah, udah tinggi tuh guys. Wah, seru banget. Hei, cepat ular Jordi. Oh, seru banget guys, tuh lihat. Layangan guguk sama layangan ikan. Ular terus Jordi, ular. Tingginya sama kayak layangannya Saputra. Wah, lihat itu guys. Wah, bagus banget itu. Wah, layangannya Jordi muter-muter itu. Wah. Ayo, drone, ular Jordi, ular. Wah, aku harus samperin dia sekarang. Aku suruh tinggiin. Ayo Jordi, cepetan. Ayo ular, kalau lagi dikit tuh sama ada tingginya. Berbalik itu. Mau ngapain di sana Jordi? Ya, di sini dulu. Jatuh, beneran dong. Layanganku lihat di atas, lihat deh. Ini lihat layanganku, dapat angin besar. Wah, layangan si Saputra mau ya tinggi. Ini mah dari tadi, dari jam 2. Bisa ini? Bisa apa itu? Nyangkut sekarang, rasain. Wah, nyangkut itu Jordi. Nyangkut sekarang rasain. Tinggi aja dulu. Aduh, kurang lagi ya. Pinggir. Wah, aduh. Wah, layang aku putus tabrak. Benar, ayo kita kejar. Ayo, kejar. Benar. Aduh, kemana itu layangku jadi ya? Aduh, ditabrak sama truk olingnya itu. Ini benangnya ditabrak putus. Aduh, terlalu pelek sih tadi itu. Terus sekarang jatuhnya di mana itu? Kayaknya di belakang hutan sana, Jordi. Aduh, nggak ada layangannya. Layanganmu di hutan, jatuhnya Saputra. Aduh. Sudah mau malam lagi, Jarwo. Yaudah, ayo kita cari yuk. Yaudah, ayo. Udah ketemu. Ayo, yuk. Si Jordi di mana itu? Mana Jordi itu? Layangan si Jordi di sini jatuh. Layanganku mana? Cukup. Layanganku mana?
Aduh, ini layanganmu layanku mana? Nggak tahu. Sana di hutan kayaknya, Sobra. Jauh dah itu, udah malam. Untungan ini kepalanya langsung gitu. Kalau nggak gitu, jauh. Iya, gimana itu? Aduh. Gimana ini sekarang? Udah malam lagi nih. Iya, nggak tahu. Aku susah-susah buatnya itu. Aku masih. Masa talinya ditabrak sama truk. Terus sekarang gimana ini? Layangku kenapa ditabrak sama truk oleng? Kamu sih, main layangannya di jalan. Yaudah, Jordi. Pada aku nyarinya, Jordi. Udah. Udah ketemu layanku ya. Sini. Gimana itu jatuhnya? Jordi, gimana Jordi? Nggak tahu. Itu layangan bagus lagi. Jatuh. Gimana ini? Kayaknya di udang sana di belakang. Iya benar. Pasti jauh itu. Untungan layanganku nggak tinggi tadi. Kalau tinggi, bisa bareng sama layangan kamu. Aduh, itu layangku gimana Jordi? Ya kita cari-cari aja dulu di hutan. Itu udah tinggi layangannya, pasti jauh lepasnya. Ya benar itu kemana ini kawan-kawan? Nanti kita lihat benangnya, kita surutin itu benangnya. Itu gak kelihatan benangnya karena itu benang senar. Kalau benang senar itu dia kena senar taruh baru kelihatan. Terus gimana? Gimana menjordi? Gimana ini ya? Gimana ini? Aduh, gimana itu layanganmu? Udah jauh lagi. Aduh pusing ini. Aduh. Ya udah kalau gitu jangan dar dicari Saputra, mending kita buat aja lagi. Kayakmu buat susah buat layangan kayak gitu. Kan kamu pintar buat layangan gitu Saputra. Pintar sih pintar tapi susah buat kayak gitu. Ya udah kalau kamu enggak mau buat lagi kita cari sampai ketemu. Dasar itu truk kata wadah benang apa? Ditabrak aja itu layangan kita. Aduh sekarang kita cari kemana lagi ini Saputra? Aduh, kita cari kemana lagi nih? Aduh mending kita ikhlaskan saja itu layangannya. Ya benar Saputra, ikhlaskan aja dah. Kita udah malam lagi. Kita udah susah nyarinya. Udah lama lagi nih, udah mau malam. Ya benar. Udah keliling hutan tadi kita nyari tapi gak ketemu juga. Mana nih sekarang? Kita pulang aja, yuk biar bo. Ikhlasin aja layangan Saputra. Ya benar itu Saputra, ikhlasin aja. Ayo kita kesini. Ayo. Aduh, layanganku mana itu ya? Udah jauh kayaknya itu Saputra. Layangan bagus soalnya. Kalau layangan jelek mah aku biarin aja. Ya besok kita buat lagi, gak apa-apa. Setelah buat ya gampang. Tapi itu bubuk ya. Tapi itu susah itu buat sketnya. Aku cari di YouTube. Besok lagi kamu buat Saputra. Besok aku bantu. Ya kamu mau bantu Jordi. Aku sedih banget loh ini Jordi. Duh kamu jangan sedih Saputra. Bukan itu cuma layangan, gak apa-apa. Walaupun layangan tapi itu berharga buat aku Jarwo. Iya sih soalnya itu layangan kamu bagus banget. Jordi, kayaknya layanganku jatuh di belakang rumah deh. Jadi kan pasti tabrak sama truknya itu. Layanganku nucap. Wah berarti deket dong. Iya. Ya udah kalau gitu kita cari ke sana. Iya cepetan nih. Gimana cuy? Cepetan nih. Cepetan nih.